warahmatullahi wabarakatuh. Salam memartabatkan budaya membaca, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nur Umiyah binti Nur Rizlan, seorang murid tahun 4 dan belajar di Sekolah Kebangsaan Haji Hussein. Hari ini saya amat teruja untuk berkongsi cerita mengenai sebuah novel yang telah saya baca, iaitu novel yang berjudul Til Jannah. Ayo kita dengarkan. Buku ini hasil karya gabungan dua penulis yang bernama Cik Mat dan Haziq Ridwan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 oleh Green Book Sendirian Berhad. Dengan kerjasama Alas Training, buku ini mempunyai 122 halaman bercetak dan terdapat 8 bab menceritakan tentang kesungguhan dan kegigihan seorang pelajar yang ingin berjaya dalam pelajaran namun tersepit dengan kemiskinan. Harga yang ditawarkan berpatutan serta mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya iaitu RM10. Nilai utama yang terdapat di dalam novel yang menarik perhatian saya ini ialah semangat yang tidak pernah kenal erti putus asa, nilai kekeluargaan yang erat dalam diri dan ikatan persahabatan yang kukuh. Jalan cerita mengenai novel ini sangat menarik kerana ia mengisahkan tentang Fatia Latifah, seorang pelajar yang bersekolah di pinggir bandar, serba daif dan kurang kemudahan belajar. Lebih malam, kemiskinan yang berhimpit kehidupan telah menyebabkan ibu Fatia Puan Rafidah tidak berupaya melangsaikan hutang yuran persekolahan. Fatia teramat malu dan berasa masa depannya pasti tidak akan berubah. Dia membuat keputusan untuk berhenti sekolah. Pulang dengan kekecewaan dan fikiran melayang, Fatia hampir maut dilanggar lori. Mujur ada seorang gadis misteri menyelamatkannya. Malang tidak berbau, gadis penyaman di jannah itu pula diisytiharkan hilang ingatan. Meneliti latar belakang ni jannah, Fatia terkejut melihat dokumen tawaran ke sekolah berasrama penuh air besari, sekolah paling berprestij di Kuala Lumpur. Melihat peluang keemasan yang terbentang, Fatia mengambil keputusan bertukar identiti dengan Nijana. Dia ingin merasa pengalaman belajar di sekolah berprestasi tinggi padanya. Itulah cara mengubah nasib. Pasti kawan-kawan tidak sabar untuk mengetahui kisah selanjutnya, kan? Jom dengan kesambungannya. Pada hari pertama waktu persekolahan, Fatia menerima kejutan demi kejutan. Antaranya kelas bermula 7 pagi sehingga 3 petang. Minit pertama, selebihnya pelajar membuat latihan sendiri dan kelas menjadi senyap. Sini, ini membuatkan Fatia terpingah-pingah dan sedar bahawa beginilah sikap pelajar ikhlas yang bersahar tanpa jenuh. Fatia bertekad identiti dengan Nik Jana yang di bawah harus dipandang tinggi dan disegani. Oleh kerana Fatia bukanlah tergolong dalam kelompok genius semula jadi, maka dia perlu berusaha dua kali ganda lebih gigih jika mahu setara dengan pelajar genius yang lain. Fatia terpaksa bersengkang mata sehingga mencatu masa makan dan menggabungkan waktu solat. Lain pula situasi Nik Jana dengan ibu Fatia di rumah. Setiap hari mereka melakukan aktiviti seharian bersama-sama seperti beribadah, memasak dan banyak lagi. Kedua-dua mereka sangat gembira dan bahagia. Satu hari, Nik Jana dan Puan Rafidah keluar ke bandar. Lalu, mereka berlaku belah pergelutan. Dengan peragut, Puan Rafidah hampir dilanggar sebuah bas kilang. Nik Jana dengan segera menyerpa dan menarik Puan Rafidah. Lalu, mereka tercampak ke bahu jalan. Kepala Nik Jana berdenyut-denyut. Satu demi satu peristiwa yang berlaku kepada dirinya menerpa ke ruang ingatan. Akhirnya, identiti Fatia terbongkar. Diketahui oleh Nik Jana. Nik Jana memberi syarat. Syaratnya, Fatia perlu meneruskan penyamaran dan menduduki ujian menentukan kedudukan kelas serta dibuang sekolah jika tidak mencapai tahap minima iaitu 90%. Hari yang ditunggu sudah tiba. Fatia menduduki ujian dengan penuh yakin namun keputusannya tidak mencapai tahap minima yang ditetapkan. Fatia berasa serba salah kepada Nik Jana. Namun, begitu Nik Jana berasa sangat gembira kerana dia berpeluang ke sekolah impiannya iaitu Sekolah Ma'ahad Tafiz Integrasi Sains yang seimbang antara dunia dan akhirat. Fatia meneruskan persekolahan dengan menjadi pelajar mementingkan ilmu dan dunia akhirat.
lebih menyayangi dan menghargai ibunya serta menjadi kawan baik dengan Dijana yang dianggap sebagai idola kejayaan. Pengajaran dalam buku ini dapat saya simpulkan dalam tiga indikator. Pertama, kebijaksanaan kerana novel ini sangat menekankan adab menuntut ilmu seiring dengan menjaga hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, rasional seperti banyak memberi bukti-bukti nyata dan soalan-soalan yang merangsang pemikiran para pembaca dan dapat mengambil tindakan berasaskan pemikiran yang wajar. Ketiga, kesyukuran dan menghargai ibu yang bersusah payah menyara keluarga dan memberi kasih sayang kerana realiti dalam kehidupan masyarakat sekarang ramai anak menjadi derhaka. Akhir kalam, Nadi Ilmu Amal yang membaca. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.